Nah, ini aku tuangin air juga dan dia waterproof ya, bisa dilihat. Dia nggak geser sama sekali ketika aku udah usap-usap pakai air. Oke, ini dia. Jadi shade 010 Love Young Rose. Menurut aku ini cantik banget warnanya, kayak merah yang berani, powerful gitu. Terus sedikit ingetin aku ke pemain film Emily in Paris. Kalian tau nggak Lily Collins? Am I Lily Collins? Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan di video kali ini aku akan swatch dan review keempat warna baru dari Insta Perfect Everlast Intense Matte Liquid yang special edition. Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya. Kalau kalian mau lihat swatchnya di bibir, kalian bisa langsung ke timestamps ini, aku udah kasih. Tapi kalau misalnya sekarang, kita akan bahas dulu claim dan packagingnya karena ini adalah special edition. Bahas dari packagingnya, jadi kalau misalnya kalian beli, nanti kalian bakal dapet boxnya yang karena special edition, dia tuh ada desain-desain bunganya. Gak cuma di luarnya, tapi kalian juga dapet print bunga di lipsticknya langsung, lihat deh. Duh, cantik banget ya. Dan ini tuh ada di semua shade-nya. Lihat deh, kayak cantik banget. Oh my god, ini aku pas lihat lebih dekat lagi. Kalau kalian sadar, ini tuh ada 4 shade dan namanya tuh unik-unik banget. Jadi ada yang bahasa Prancis, ada yang Spanish, dan juga ada yang Latin. Jadi nanti kalau misalkan aku salah sebut, maaf banget. Tapi bener-bener ini cantik banget, Parisian vibes juga. Warnanya itu bertemakan Parisian vibes. Dan juga asli deh, pertama kali aku lihat packagingnya yang luar itu doang, bahkan sebelum aku lihat dalamnya ini, itu tuh aku langsung jatuh cinta banget dan langsung berpikir, aduh fix deh gue harus punya keempat warnanya, karena ini yang tadi ya special edition dan memang secantik itu semuanya. By the way juga karena dia special edition, jumlahnya juga terbatas alias limited. Jadi kalau aku jadi kalian, aku langsung koleksi keempatnya. Aku langsung koleksi keempatnya karena cantik banget. Gak cuman lipsticknya aja, tapi packagingnya bahkan gak bakal aku buang. Box luarnya gak bakal aku buang karena lucu banget. Jadi jangan sampai kalian kehabisan ya. Untuk klaimnya sendiri, dia itu bisa tahan sampai 12 jam. Terus dia juga sesuai dengan namanya, intense. Jadi warnanya tuh mayoritas benar-benar intense banget. Jadi satu swipe aja itu warnanya benar-benar udah keluar. Dan dia juga non-sticky feeling atau gak lengket. Nanti kita buktiin bareng-bareng ya. Oke, kita langsung aja ke swatchnya. Hapus dulu. Udah dihapus, kita zoom in sedikit. Ini dia warna asli bibir aku. Ini shade 09, Que Sera Sera dalam bahasa Spanish yang artinya whatever will be. Kita langsung aja swatch di bibir kita. Nah ini dia shade 09, Que Sera Sera. Jadi dia tuh warnanya orange, brownish gitu. Dan dia tuh warnanya cantik banget ya. This is something that I would wear every day. Dia itu finishnya matte. Dan bener sih gak lengket kayak. Iya sih gak lengket. Jadi bener dia tuh formulanya non-sticky. Dan seperti yang aku bilang di awal, setiap shade itu ada maknanya. Makna dibalik shade kayak Sera-Sera ini adalah sesuai dengan artinya whatever will be. Jadi kita just do our best in life dan gak usah terlalu worry about the future atau about masa depan gitu ya, gak usah terlalu worry dan kita tuh percaya aja gitu karena whatever will be. Sekarang shade 010 Love Young Rose yang artinya life through rose tinted glasses. Oke, ini dia, jadi shade 010 Love Young Rose. Menurut aku ini cantik banget warnanya, kayak merah yang berani, powerful gitu. Terus sedikit ingetin aku ke pemain film Emily in Paris. Kalian tau gak Lily Collins? Soalnya mirip gitu. Kelihatan gak sih? Nanti aku liatin fotonya. Mirip. Ya gak sih? Kayak mengingatkan aku. Lihat deh, aku zoom out deh. Am I Lily Collins? Dan makna dari shade Love Young Rose ini sendiri mengingatkan kita untuk selalu see the beauty in everything. Karena dari warnanya sendiri udah cantik banget ya, udah beauty banget. By the way, menurut aku karena ini warnanya memang intense dan kayak merah intense gitu, ini bakal bagus banget buat kalian jadiin dalamnya ombre. Nanti kita bakal coba ya. Ini shade 11, Zoa de Vivre, artinya a feeling of great happiness and enjoyment in life. Kita langsung aja swatch di bibir kita.
Ini warnanya nude pink gitu, yang so far menurut aku paling cocok banget buat everyday di antara shade-shade yang lain. Makna di balik shade 11 sesuai dengan warnanya gitu ya, ini kan nude. Jadi memang kita tuh diingatkan untuk selalu, no matter how small atau how simple the things are in life, kita tuh harus bisa find the joy in it gitu. Gak peduli seberapa kecil atau seberapa simple hal dalam hidup kalian, contohnya seperti lipstick nude ini tuh bisa membawa kebahagiaan ke dalam hidup kita. Jadi tadi Zoa de Vivre, ini shade 11. Ini jujurly bagus banget sih menurut aku, kayak nude yang very very wearable dan juga cocok untuk semua jenis, cocok untuk semua warna kulit. Jadi kalau misalnya kalian mau coba warna yang untuk sehari-hari, I highly recommend this one, shade 11. Dan yang terakhir ada shade 12, Fenty Vidi Amavi, yang artinya I came, I saw, I love. Kita langsung coba aja di bibir kita. Nah ini dia nomor 12 Fenty Vidi Amavi. Dia tuh warnanya kayak menurut aku deep brick, jadi brick tapi warnanya lebih deep lagi, sama ada sedikit kayak wine-nya gitu, ada ungu, aku ngeliat ungu sedikit tapi sedikit aja, jadi mayoritas sih kayak brick tapi deep gitu. So far menurut aku cantik dan walaupun intense banget tetap wearable, kayak masih cocok aja gitu dipakai buat sehari-hari. Dan makna dibalik Veni Vidi Amavi ini, itu yang tadi ya, I came, I saw, I love. Yang aku kira itu tuh maknanya cinta pada pandangan pertama, tapi ternyata bukan. Artinya itu to love everything in your life gitu. Jadi either itu sesuatu yang sedang kamu jalani, atau orang-orang yang kamu lagi dekat, the point is to love. Cantik ya, ini dari bahasa Latin. Itu dia swatch keempat warna special edition dari Insta Perfect Everlast Intense Matte Liquid. Kalau misalnya kalian paling suka shade nomor berapa, tulis di kolom komentar ya. By the way, untuk ombre, jadi ini kan memang sesuai namanya ya, Intense Matte Liquid. Jadi tuh warnanya intense semua dan paling cocok dijadikan untuk warna dalam ombre, jadi innernya aja. Sedangkan base-nya kalian bisa pakai warna lain. Dan base yang aku rekomendasiin itu adalah Velvet Mousse dari Wardah nomor 09 yang Ombre Charmer. Itu cocok banget buat dijadiin base. Dan yang paling bagus untuk dijadiin inner itu jatuh pada nomor 10 dan juga 12. Yang 10 yang Lavian Rose dan yang nomor 12 Fenty Vidi Amavi. Nanti aku sertain fotonya di sini. Okay, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe ke channel aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget dituliskan di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!